Desta Mahendra gugat cerai Natasha Rizky setelah 10 tahun menikah. Presenter Desta Mahendra gugat cerai sang istri Natasha Rizky setelah 10 tahun menikah. Kabar Desta Mahendra gugat cerai sang istri Natasha Rizky dibenarkan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah. Taslimah menyebut Desta Mahendra mendaftarkan gugatan cerai terhadap Natasha Rizky secara e-court pada tanggal 11 Mei tahun 2023 lalu. Untuk nama tersebut, benar adanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan melawan Natasha, kata Taslimah di kantornya, Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2023. Agenda sidang perdana perceraian keduanya akan berlangsung pada tanggal 29 Mei tahun 2023. Agenda sidang perdananya nanti di tanggal 29 Mei Senin, pungkas Taslimah. Sebagai informasi, Dedi Mahendra Desta dan Natasha Rizky menikah pada 2013. Dari pernikahannya Desta dan Natasha dikaruniai tiga orang anak bernama Megumi Arauda Sachi, Miguel Arausha Janit, dan Misha Araufa Najma.